Tajuk berita, Mat Sabu bangga dapat berceramah sepentas dengan parti penyamun. Walaupun agak janggal apabila berada sepentas berceramah bersama dengan UMNO, namun Mohamad Sabu sudah dapat membiasakan diri dan mula serasi dengan rakan politik baharu mereka itu. Presiden Parti Amanah itu mengakui pada mulanya agak berdebar untuk bersama-sama berkempen dengan UMNO kerana baharu sahaja berkahwin secara rasmi dalam hubungan kerjasama politik, namun melahirkan rasa bangganya dapat berada sepentas dengan parti itu. Berdebar juga, ini adalah satu peristiwa baru kepada saya dan saya mendukung keputusan Pakatan Harapan. Saya diminta oleh mesyuarat PH Pakatan Harapan semalam untuk hadir malam ini untuk menyokong calon Barisan Nasional, BN, mewakili Dun Tio Man, memanglah tak pernah lagi dikelilingi oleh rakan-rakan daripada UMNO, katanya kepada media selepas ceramah di Rompin malam tadi. Untuk rekod, Mohamad atau dikenali sebagai Mat Sabu semasa ceramah malam tadi buat julung kalinya berceramah sepentas dengan pemimpin UMNO. Hadir sama berceramah dengan Mat Sabu malam tadi juga adalah Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Wan Rosdi dilantik sebagai MB Pahang selepas pilihan raya umum ke-15 PRU-15 selepas mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN PH yang terdiri daripada DAP Bersama. Rosdi juga memberi penjelasan berhubung keputusan UMNO BN memilih PH DAP bagi bekerjasama untuk membentuk kerajaan negeri dan bukannya Perikatan Nasional. Berbeza dengan situasi sebelum ini, Mat Sabu antara yang paling lantang mengkritik pemimpin UMNO kerana didakwa sebuah parti perasuah terbesar. Umum juga mengetahui, sepanjang kempen PRU-15 lalu, pemimpin PH juga sering menafikan akan menjalin kerjasama dengan BAN UMNO, namun sebaliknya berlaku apabila Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi sokongan kepada cikgunya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-10. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.